harus kita diskusikan sejauh mana beliau mencintai batik, sehingga keluarga besar beliau juga mengoleksi batik-batik lawas yang sudah puluhan tahun hingga saat ini masih ada. Nah, untuk memperkaya pemahaman kita tentang batik-batik lawas koleksi Bapak Bupati ini, kita akan berdiskusi bersama beliau langsung dan juga tokoh pemerhati batik, bukan orang Madura, tapi perhatiannya luar biasa terhadap Pamekasan khususnya, Dr. Lirtul Tulias Tulisianto. Dan juga batik lawas yang dipilih oleh beliau, Bapak Bupati, untuk kita diskusikan sebagai sampel, contoh. Salah satunya yang ada di depan ini, yang sekarang nanti dipilih oleh Bapak Bupati, ini barangkali ada dari pecong dan jepit untuk jembreng mati ini, sehingga para peserta, para tamu kita bisa melihat secara langsung dua batik yang dipilih khusus oleh Bapak Bupati untuk kita diskusikan pada pagi hari ini. Inilah dua batik lawas koleksi keluarga Bupati Pamekasan yang dijadikan sampel diskusi kita. Silakan ditunjukkan kepada para tamu dari sisi timur, barat, tengah juga semuanya. Silakan. Kita bisa melihat keunikan batik ini yang saat ini motif. Ini nanti akan kita akan diskusi dan dibahas oleh Bapak Dr. Lirtul yang memang sangat paham tentang batik. Istri tim besar
Pak Dekat, Pak Richard dari Jakarta, Pak Emran Nalogi, desainer yang sangat kita banggakan, Dr. Lindu, Ketua Kipas Jawa Timur, Bu Retno, pemimpin. Karena saya sudah jawab, saya selalu mengatakan beberapa hal. Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah harus melakukan reformasi peta di bidang pemerintahan. Semangat pemerintahan yang sebenarnya semangat melayani. Mbak saya ini dulu di samping mengajar ngaji di kampung juga membatik. Ibu saya sudah tidak membatik, tapi bapak babuin saya membatik semua. Nah, dari beberapa hasil kreasi batiknya itu, sebagian masih membatik, sebagian sudah diambil oleh beberapa orang. Ada setidaknya 20 lembar batik yang masih saya simpan, dan mulai kemarin beberapa orang mau melihat batik ini tetap saya simpan. Cuma ada dua kesalahan yang pernah saya lakukan. Yang pertama, ada batik yang menurut saya bagus sekali, halus sekali, itu saya jahit. Tanpa ada pro sebelumnya, langsung saya jahit. Berikutnya ada juga perbuker yang warnanya setiap saya suruh minta tolong beberapa batik untuk direkrut, itu mesti hasilnya beda. Sampai beberapa kali saya bertemu dengan orang ketika pakai batik itu, orang selalu mengatakan, ini batik mana? Pernah saya bawa kunjungan ke waktu itu oleh salah satu negara, saya dikejar oleh orang karena saya pakai batik itu. Baru kemudian orang itu mengatakan, bahasa Indonesia-nya begini, kamu dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia. Ini bajumu dari mana? Saya bilang, dari Pamekasan, Indonesia. Waktu itu mau dibeli. Dalam sebuah acara, itu mau dibeli. Batik saya ini mau dibeli, yang sedang saya pakai mau dibeli. Saya berpikir waktu itu, kalau dibeli saya mau pakai apa baju keluar dari acara ini. Baru kemudian, dia menawarkan jas saya aja dipakai. Sementara badannya orang itu sangat besar sekali, kalau saya pakai jas itu mesti akan kelihatan lebih besar. Baru beliau itu mengejar ke hotel, mengejar saya dan bagaimana batik ini dia beli. Kesalahan saya berikan ke orang ini dan saya tidak kehilangan kontak dengan orang yang menerima baju batik dari saya. Akhirnya saya juga merasa salah karena batik itu jadi tidak saya beli kembali. Ada satu batik lagi yang saya mendapatkan hadiah dari orang, batik kawasan juga, saya jahit juga. Dan saya baru sadar kalau sebagian batik itu sudah ada yang berubah. Dan sebagian sudah ada yang berubah. Nah, akhirnya saya simpan dan saya merasa kesulitan untuk merawat batik-batik yang selama ini saya simpan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, yang berikutnya, sedari kecil saya oleh ibu saya sering dibelikan baju batik. Batik tulis diberikan, dipakaikan. Waktu itu saya merasa bahwa pakai batik itu sangat puas sekali. SMP saya diberikan batik, suruh pakai batik kalau lebaran, terus kemudian kalau diberikan batik mesti baju batik. Dan waktu itu saya tidak memakai baju batik karena tren anak muda waktu itu bukan batik. Baru kemudian setelah saya terjun di dunia kesenian tahun 2001, bangkit kembali kecintaan saya kepada batik. Darah batik dari orang tua saya, dari babuin saya mengalir kembali, dan setelah itu saya memilih selalu pakai batik, walaupun beberapa orang beranggapan bahwa batik yang saya pakai itu bukan batik yang mesti dipakai oleh anak muda waktu itu. Karena di tahun 2000 itu zamannya zaman Meteor Garden, lagunya Milo, terus kemudian yang disenangi oleh anak muda selalu Seven, sebagian lagunya Setia, dan Milo sekali. Terus kemudian
lagu-lagu Silver Seven, anak-anak muda rambutnya di rebonding. Saya waktu itu yang tidak berani rebonding pun batik kontraskan kehidupannya dengan beberapa anak muda di tahun 2002. Nah, tahun 2010, 10 tahun setelah itu, kecintaan saya kepada batik terus bertambah dan saya membuka butik batik di Surabaya. Karena mulai 2004 saya tinggal di Surabaya, baru pulang ke Pamekasan 2012. Membuka butik batik, saya berpikir bahwa batik ini bisa saja kalau dijual di Enggara, batik sebagus apapun mesti akan orang-orang dianggap murah. Tapi batik yang tidak sangat bagus diletakkan di tempat yang memang menjadi mahal. Ada beberapa orang yang akhirnya menggunakan cara begitu, batik biasa dijual di galeri-galeri yang branded menjadi mahal. Nah akhirnya saya mencoba untuk membranded. Waktu itu tujuannya mempromosikan sebagian dari batik Pamekasan yang oleh banyak orang banyak diketahui, tidak diketahui bahwa di Indonesia ini lulusan batik kalau tidak suruh juga dan kemudian dari di Karoma dan apa yang batik Jawa Tengah kan Jawa Timur ini lulusan batik pasti akan selalu nomor sekian sehingga beberapa kali itu di Jakarta di kota besar pasti saya perlu menurunkan berarti batik Madura, berarti batik Pamekasan, berarti batik yang di sini ya batik tulis Pamekasan dan Madura belum yang ada itu mesti batik tulis terus kemudian Hadi batik-batik yang lain apalagi di beberapa mall yang bahasa Indonesia apalagi di bahasa Indonesia tidak ada dan hampir tidak ada yang ada itu ada Hadi dan beberapa tren merek lain yang sudah sedemikian branded di beberapa orang kota. Nah, saya berpikir mestinya batik Pamekasan yang luar biasa itu harus kita brand sedemikian rupa untuk kemudian dunia Indonesia mengetahui bahwa di Pamekasan ada batik luar biasa bagus, batik tulis dan produksinya terbatas, tidak seperti batik-batik cap dan printing lainnya. Akhirnya saya ketemu dengan beberapa teman di Jakarta untuk kemudian ikut mempromosikan batik Pamekasan di beberapa event-event besar di Indonesia dan di beberapa negara-negara yang lain. Dengan tidak sengaja beberapa kota besar, kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua bidang hubungan internasional di dalam asosiasi kepala daerah Indonesia, Bupati se-Indonesia, saya ditunjuk menjadi ketua hubungan internasional. Nah dari itu saya bertemu dengan beberapa teman yang punya koleksi dengan beberapa kota-kota besar dan beberapa orang yang sudah melakukan komunikasi dengan para pihak yang lain, stakeholders yang lain di beberapa negara. Alhamdulillah di waktu yang dekat ini saya diundang ke beberapa negara juga untuk kemudian ikut menyampaikan beberapa potensi handicraft yang kita miliki di kabupaten ini. Azerbaijan sudah mengundang kita untuk kemudian ikut mempromosikan beberapa potensi termasuk mana maksudnya Prancis, Marseille, salah satu provinsi Marseille juga mengundang kita. Baru kemudian kemarin kita besar Hanoi, Vietnam juga banyak saya untuk kemudian berdiskusi lebih dalam tentang beberapa potensi handicraft yang bisa dipromosikan di beberapa negara. Alhamdulillah ini orang Pamekasan sekarang masih di Azerbaijan belum pulang. Beberapa WA ke saya, insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mengadakan seminar internasional di kabupaten ini tentang potensi ekonomi yang kita lakukan karena sebagian dari fokus pemerintahan kita ini adalah ekonomi. Kita sedang merancang desa tematik desa dengan sesuai dengan potensi ekonomi yang ingin dikembangkan di desa itu. Sebagian di antaranya adalah desa batik, desa batik, desa wisata batik dan sebagainya. Disamping juga potensi ekonomi lain yang kita kembangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa diskusi di Jakarta kita tentang kemungkinan potensi ekonomi yang luar biasa kita kembangkan, alhamdulillah ini kita mudah-mudahan bisa terlaksana. Plaza Surabaya, Plaza Indonesia di
bukan kelas kecil, kelas besar, yang di situ banyak beberapa sosialita beraktivitas di sana, sedang mengajak kita untuk mengadakan semacam peragaan batik Pamekasan dengan desainer-desainer internasional, dan akan mengundang beberapa 9 kita besar negara sahabat yang ada di Indonesia dan beberapa pengusaha-pengusaha termasuk kepala Petra, terus kemudian bekerjasama dengan beberapa stasiun televisi nasional. Saya berpikir kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik dan kita sedang berikhtiar untuk bisa merealisasikan acara ini, mudah-mudahan batik Pamekasan bisa menjadi bagian dari batik yang diidolakan oleh masyarakat Indonesia dan bisa ikut bersaing dengan batik-batik yang lebih dulu dipublikasi dan di marketingnya lebih lama dari kita. Beberapa startup baru di sini sudah menemui dan berdiskusi dengan kita untuk kemudian ikut mempromosikan batik mulai yang offline sampai yang online. Alhamdulillah, branding batik yang kita lakukan di Kabupaten ini sudah mendapatkan apresiasi dari beberapa stakeholders, bukan dukungan dari para pemuda batik, dokter itu dan para pengrajin batik di Kabupaten Pamekasan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kondisi yang sedang kita tinggal sekali mempromosikan batik, ada beberapa hal yang sedang membuat kita ini, saya dan beberapa aparatur di Kabupaten ini, menemukan beberapa penyakit yang harus kita sembuhkan cepat. Dan penyakit ini kalau kemudian tidak cepat disembuhkan, bisa saja beberapa impian kita menjadi terganggu. Setelah kita berjalan ke beberapa tempat, kita menemukan sikap antipati dan pesimis dari sebagian kecil masyarakat kita. Pesimisme ini kalau kemudian turun lagi menjadi antipati, turun lagi menjadi sikap yang kemudian menjadi perilaku, menjadi sikap, bisa saja pesimisme dan antipati ini akan mengganggu ikhtiar dari pemerintah yang sekarang sedang mendorong bagaimana batik ini, bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa hidup di desa-desa dengan tema-tema yang kita angkat di tempat ini. Saya bayangkan kalau kemudian ada peragaan batik Pamekasan di Plaza Indonesia dengan desainer internasional, baru kemudian dengan peragawan dan peragawati yang dari beberapa negara, ini mesti akan luar biasa. Kemarin saya dihubungi oleh channel untuk kemungkinan diskusi, sebagian dari produk channel itu mau memakai batik yang karakternya Pamekasan. Saya berikan ke Singapura, syukur-syukur nanti kayak Hermes juga bisa pakai branding kita. Saya berikan ke Singapura untuk berdiskusi lebih dalam tentang kemungkinan beberapa brand-brand besar itu bisa juga memasukkan karakter dari batik Pamekasan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, usaha ini semuanya bukan untuk saya, bukan untuk Pak Wakub, bukan untuk Pak Sekda dan seluruh pimpinan di sini. Usaha ini adalah usaha untuk mendorong bagaimana Pamekasan bisa tampil bersaing dengan kabupaten-kabupaten hebat di Indonesia, bersaing dengan beberapa model desain batik yang sudah lebih dulu go internasional, go public dari beberapa kabupaten-kabupaten lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sering selalu mengatakan di beberapa kesempatan, saya barusan mohon maaf, ini saya mohon maaf telat tidak disengaja karena memang berbenturan dengan acara yang lain. Tadi ada ulang tahun Ikatan Bidan di Kabupaten Pamekasan. Saya barusan juga mengatakan hal yang sama dan saya akan sampaikan lagi di forum ini. Jangan pernah berharap hasil yang luar biasa dari usaha biasa. Usaha yang luar biasa itu mesti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Artinya, kalau promosi batik kita masih biasa-biasa saja,
kalau cara kita mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi handicraft yang berkaitan berkalian dengan cara yang biasa, maka saya berkeyakinan hasilnya tidak akan mungkin luar biasa. Ikhtiar yang luar biasa saja belum tentu mendapatkan hasil yang luar biasa, apalagi usaha yang biasa-biasa. Karena saya dari awal, saya selalu mengatakan beberapa forum, pemerintah di Kabupaten Pamekasan sudah harus melakukan reformasi total di bidang pemerintahan. Semangat pemerintahan yang sekarang ini harus semangat melayani, mendorong pertumbuhan, hadir di tengah-tengah masyarakat, dan mengatakan ini batik jangan dipakai terus. Akhirnya saya sendiri, kenapa? Ini ada tuangnya, Pak. Saya tidak tahu kalau ada yang tertuang. Kalau dipakai itu, orang selalu mengatakan saya lebih dibawa dari yang aslinya. Padahal saya sedang menghindar dari model kepemimpinan yang dibawa. Karena kepemimpinan karismatik itu cenderung berjarak dengan rakyat, cenderung ada distorsi, sehingga pilihan yang saya pakai adalah model kepemimpinan yang berbaur, menyatu, tumbuh, dekat dengan siapapun, dan bisa tidak karismatik. Sebagian dari usaha itu adalah pendopo ini nanti saya jadikan pendopo edukasi yang di dalamnya sudah ada batik-batik. Dan depan masuk di pendopo ini sudah ada batik, di dalam sudah ada batik. Tinggal kemudian rencana saya ada kain begini kita putarkan, kita kasih figura, ada judulnya. Ini batik apa, dibuat tahun berapa, dan di beberapa sudut pendopo ini akan kita pasang batik-batik itu untuk kemudian memperkuat karakter bahwa Pamekasan sebagai kota batik di Madura. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ramai dari saya, kita ini sering membuat beberapa slogan-slogan yang slogan itu tidak ada ikhtiar yang tahu kemudian sampai pada slogan utama yang kita capai. Misalnya, kota batik. Kota batik di sini ini ada asuransi untuk para pembatik. Asuransi kesehatan untuk pembatik. Lalu kemudian berikutnya ada nggak pembinaan khusus dari pemerintah untuk para pembatik? Berikutnya ada marketplace nggak? Ada apoteker nggak yang bisa menjual batik bagi kita? Terus kemudian di beberapa tempat ini ada nggak batik yang menceritakan tentang kekhasan batik Pamekasan? Anggap saja contoh-contoh. Ini jangan langsung terus kemudian masuk dari sudut pandang agama. Saya tidak ingin terus kemudian karena pakai sarung batik terus melanggar syariat Islam, jangan terus kemudian begitu sudut pandangnya. Kalau sudut pandang begitu ya jadi tidak baik. Karena kemarin saya pakai sarung batik buat edaran pakai seluruh aparatur harus pakai batik di lebaran, ada yang bilang melanggar syariat agama. Aduh, kalau sudut pandang begitu pakai ini juga bisa juga melanggar. Iya. Nah, karakteristik dari yang ingin saya sampaikan adalah sesuatu yang saya sampaikan adalah slogan itu harus menjadi tindakan. Kalau slogan menjadi tindakan, baru kemudian tindakannya dihitung dari hulu sampai hilir. Berikutnya, mulai dari pengrajinnya harus mendapatkan jaminan kesehatan, baru kemudian aftekernya kita pikirkan. Market offline dan online yang kita pikirkan, bahkan saya minta beberapa pemuda di sini brandingnya sudah harus branding batik. Beberapa orang menganggap ini berlebihan, lebay dan seterusnya. Bagi saya mau dikatakan lebay atau tidak, kita pun nggak apa-apa sama masyarakat Pamekasan sejahtera. Konsekuensi saya hanya lebay kecil bagi saya. Gila, saya disebut gila, gak apa-apa, asal masyarakat sendiri akan masyarakat. Karena dengan sekitar lebay dan gila, tidak terus kemudian berpindah-pindah dalam tempat saya, selagi masyarakat sendiri. Tetapi, harga diri saya akan hancur, akan tidak merasa mendapatkan penghargaan dan rakyat, kalau kemudian disanjung-sanjung, tetapi masyarakat kita tetap dalam keberadaan yang tidak pantas dan tidak layak.
sehingga tugas aparatur, tugas saya dan aparatur pemerintah menarik lokomotif ini pemerintahan sampai rakyat bergeser dari cara biasa menuju cara menuju luar biasa, from zero to hero, dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Nah, kami dan saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan ini bisa bersamaan dengan takdir, dan mudah-mudahan beberapa langkah yang kita lakukan ini bisa terus mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan branding yang kita lakukan ini sampai mungkin batik, mobil kita branding batik, mobil kita branding batik, dan kalau rapat di Jawa Timur di Berhati, saya selalu bilang ke protokol, mobil ini walaupun sudah jelek, tidak sebaik mobil dinas tempat yang lain, saya minta memintakan di pintu utama Berhati. Jangan Pak, tolong satu bulan ini takkan di sini. Kenapa Pak? Saya hanya mau mengatakan Bapak Makassar sudah mobilnya di branding batik dan efeknya luar biasa, promosi, dan dengan begitu mobil tidak dipakai sembarangan. Dengan begitu mau bawa ke mall kan mobil juga dibawa ke belanja kan begitu, jadi akhirnya dipakai ke tempat yang benar, kantor, ke rapat, dan buat tempat yang lain sampai promosi. Nah akhirnya sekarang di beberapa kabupaten ini pengen rasanya juga mempromosikan potensi ekonomi yang ada di desanya, ada di kabupatennya. Nah kalau kemudian kabupaten itu misalnya brandingnya wisata, ya bisa nanti mobilnya di gambar beberapa potensi wisata, dan itu gratis, tidak harus bayar, karena di mobil sendiri jalan kemana-mana. Kalau ada misalnya 200 mobil muter, dan itu sudah promosi batik, promosi spirit perjuangan yang ada di kabupaten ini. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk Bapak-Ibu sekalian. Saya bangga, saya terharu sekali atas acara ini, dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada batik terus tertancap di pikiran dan hati kita semua. Dan saya berkomitmen Pamekasan menjadi kabupaten yang semakin berkemajuan, makmur, lancar, berjaya, berjuga, dengan usaha-usaha yang sedang kita rancang melalui beberapa rapat-rapat yang kita lakukan untuk nyata, konkret, menggeser kabupaten ini menjadi kabupaten. Iya, Bapak Ibu, sebetulnya kita datang ke sini jujur aja ya, kita kecewa ya. Karena apa? Tadi Bapak bilang, Pak Bupati bilang, ada 20 yang tidak terbawa. Kecewa ya? Kecewa apa ya, Ibu? Oh, kecewa sekali, Pak. Balik lagi. Ya, ini sebetulnya strateginya Pak Bupati, ini supaya kita balik lagi gitu ya. Tapi jangan di bahasa Jawa dicet-cet gitu ya. Kita kan pengen loh 20. Kita lihat batik-batik yang tadi sudah di BPR itu jelas-jelas saja di pasaran hampir tidak ada. Apalagi yang ini ya, yang ini nggak ada. Wah, saya benar-benar sudah ngiler-ngiler gitu ya. Ternyata belum mau dibuka gitu ya, nggak tahu dibuka dari kapan. Ya, Bapak Ibu dan tamu undangan yang lain, saya jujur aja memang mulai lihat dari Pamekasan ini agak sedikit beda. Jadi kalau misalnya, oh iya, saya ini lupa menyapa ya, tadi itu ada rombongan dari Jogja ya. Mana sih rombongan yang dari Jogja, ada 4 orang, berdiri dong. Iya, ini terlewat, berdiri. Nah ini, bawa sendiri loh. Gara-gara mau melihat batik koleksi Pak Bupati ya, betul ya Bu ya? Iya. Kecewa gak? Dikit. Baru berapa loh, belum 20 ya. Baik, Pak Bupati, jadi saya ingin sebetulnya pengen sekali kemarin itu di sini ada sebuah pameran koleksi batik yang cukup banyak, kita bisa melihat, bisa memfoto dan lain-lain ya. Ternyata saya pikir gini, ini kok yang dipamerkan perasaan saya kenal ya, ini koleksinya siapa gitu ya. Iya, ternyata orang Kowen gitu ya. Pengusaha batik dari Kowen gitu ya. Jadi agak sedikit tadinya saya pikir, masa
masa sih punyanya Pak Bupati? Katanya Pak Chandra, bagus-bagus saya udah ditunjukin beberapa. Bukan. Ya, Bapak Ibu yang tadi ini, saya pertama kali diintipin sama Pak Chandra ini, pas itu jangan di share ya, ini saya ngintip punyanya Pak Bupati. Saya bilang, beneran. Oh, saya lihat, kok saya belum pernah lihat ya yang ini. Kalau yang terkepar sudah sering sekali, tapi yang ini enggak ya. Terus ya ini namanya orang suka dengan batik lapas ya, coba ini maaf ya Pak ya, kemarin itu Bapak kan nggak boleh share, tapi saya butuh penguatan. Jadi beberapa pelatih saya bilang, batik ini apa sih namanya gitu ya, kok saya nggak pernah lihat. Desain yang seperti ini itu disebut Tang Bintang gitu ya, yang di sana juga sama katanya Tang Bintang. Jadi kalau yang sana itu seperti teruntung, tapi yang ini tidak. Ini kotak-kotak. Ini menurut saya sangat khas sekali. Kemudian intinya yang utama, motif utamanya ini tadi kemarin ada informasi bahwa ini namanya konsol ya, daun sukur ya. Jadi jangan kaget kalau bilang konsol itu daun sukur gitu ya. Terus tadi saya juga bertanya, ini keripik tenggeng apa itu keripik tenggeng? Ya lah kalau kebohong sih dong gitu ya. Jadi memang menarik sekali. Jadi mas-mas yang dan bapak-bapak yang perajin batik ini jangan pernah menggeser nama-nama Pamekasan menjadi nama Jawa. Saya sangat-sangat tidak setuju begitu ya. Karena apa? Ini karakter khas. Ini House of Sampoerna kemarin mau buat di museum itu mau buat hiasan dari logam. Dia tanya, motif yang khas Jawa Timur yang tidak banyak di yang original yang mana? Saya bilang berkeper. Kok bisa? Bukannya kupu-kupu itu ada di tempat lain, tapi kupu-kupunya di Pamekasan itu beda. Jadi mungkin sebentar lagi akan muncul di Museum House of Sampoerna karyanya seniman yang kita kenal Mbak Rini ya, dulu pelukis kecil, sekarang belumnya di situ. Nanti kalau sudah jadi saya foto, saya kirim ke Pak Bupati ya. Ya, ini satu. Nah, ini yang ini saya nggak tahu namanya. Tapi buat saya rasanya memang batik Pamekasan ternyata sangat kaya ya. Yang kita kenal itu kan batiknya yang warna-warni full color gitu ya, merah, biru gitu ya. Ternyata enggak. Ini ada lagi. Mbak Chandra boleh lihat tadi yang biru ya, yang katanya itu dibuat dari getah pohon nangka. Saya nggak pernah membayangkan getah pohon nangka bisa warna biru. Yang saya tahu warna biru biasanya dari tarung, ya tarung atau indigo. Tapi justru ini bukan, ini dari getah daun nangka, getah pohon nangka, batang tengah ya. Ya, ini luar biasa sekali menurut saya. Kenapa seperti itu? Karena mungkin Mas Yudi yang ahli pewarna alam bisa ya. Tidak harus komen sekarang ya, tapi paling tidak mungkin ini masukan yang sangat bagus kalau bisa muncul warna biru. Bisa juga Mas Yudi juga sama dengan saya, enggak, ini pasti bukan gitu. Tapi ini informasi ini saya pikir kita juga harus sebagai apa, kita komunitas batik yang mencintai batik Jawa Timur, saya pikir ini masukan bagus sekali, siapa tahu. Karena Mas Yudi ini masih muda, eksperimennya tentang pewarna alam luar biasa dan bukan terkenal di lokal saja, tapi sudah internasional, jadi luar biasa. Ini Mas Yudi, silakan berdiri Mas Yudi. Nah, oke, ya. Ini temannya sama Mas Amin, ini dua tim yang sangat luar biasa, ya. Oke, sukses sekali untuk mereka ya. Ya, Pak Bupati. Terlalu protes Pak kalau Bapak memotong batik untuk dibuat baju. Cuma karena batiknya lawasan dan motifnya jarang, itu yang saya merasa kehilangan. Tapi kalau beliaunya sudah mulai merepro kemudian dipotong jadi baju, itu sangat bagus sekali. Artinya bisa diduplikasikan.
Pak, saya Pak Chandra, saya ingin beber-beber dong yang tadi itu. Kita harus ingin tahu lebih detail ya. Sayang gitu ya. Rasanya beber-beberan begini perlu kita apa apresiasi, kita perlu amati begitu ya. Karena kelihatannya ini batiknya sangat variatif sekali, meskipun juga ada batik-batik yang menaruh dari Mataram masuk ke Pamekasan, tetapi tetap hasilnya itu luar biasa. Iya, di sebelah sini tidak apa-apa. Iya, sebelah sini silakan ya. Ini pasti ibu-ibu eye-catching ya. Jadi kalau dipakai gitu, apalagi atasnya bajunya putih gitu ya. Wah, luar biasa. Ini burungnya seperti ini deket-deket dengan, bukan Sidoarjo, ada karakter itu. Jadi kalau gayanya memang gaya yang luas sekali, ini Jawa Tengah sekali kalau dari gaya burungnya dibandingkan dengan burung-burung di Jawa Timur. Saya sebetulnya pengen satu lagi itu yang tadi pakai parang ya. Gak apa-apa, ini ada orang Jogja jadi yang paham sekali dengan parang gitu ya. Kira-kira ada bedanya enggak gitu ya dengan tadi Jogja gitu ya. Tapi ini babarannya Solo ya. Solo ya, bukan Jogja ya. Coba mungkin bawa ke sini. Secara visual, mungkin yang dari Jogja bisa ke depan mengamati sedikit gitu ya, bisa berkomentar, mau berkomentar boleh gitu ya. Ya. Ini Solo apa Jogja? Solo ya, karena sobernya agak mudah kekuningan ya, kalau Solo. Betul Solo ya. Nah, ini. Nah, yang menarik di sini kalau diperhatikan detailnya. Ya kalau parangnya betul, karena ada ninjon ya, ada ninjon atau tetes atau kotak-kotak itu. Tapi ini agak sedikit berbeda, karena yang saya paham itu kalau namanya parang itu kan ada unsur kepala, badan, sayap, kemudian ada ninjon atau tetes itu. Tapi ini tidak terlalu kelihatan. Nah, Bapak Ibu, ini sebetulnya menurut saya kehebatannya orang Pamekasan. Orang Pamekasan ini, pembatik Pamekasan itu punya matanya itu mata ular. Maaf ya, maksudnya mata ular itu gini, dia lihat sepintas gak perlu dipelajari besok. Itu luar biasanya orang Pamekasan. Tapi itu juga bisa menjadi kelemahan. Kelemahannya begini, kalau saya misalnya Pak Bupati punya dibeberkan begini, saya nggak mau ini menjadi batik eksklusif. Nah itu yang susah. Ya, karena kalau prajurnya lihat, apalagi sekarang Photoshop, besok, minggu depan, sudah jadi tren, jadilah gitu ya. Jadi kalau ini dikatakan dari Pamekasan, saya masih setuju, karena apa? Gayanya dan presisinya itu tidak sama dengan batik Jawa. Kalau pakai Jogja atau Solo itu presisi sekali antara satu dengan yang lain, karena ini manual, jadi nggak bisa presisi. Ada yang mau nambah ya, orang Jogja? Bu Leli, monggo, boten. Oke, ada lagi yang lain? Oke, terima kasih. Nah, ini saya tidak tahu batik ini tahun berapa. Tapi menurut pembatik dari Jalan Diponegoro, dari Arab, warna ini warna yang membuat kaya beliau. Karena apa? Yang menemukan komposisi warna kuning keemasan ini beliaunya. Dan beliaunya punya anaknya sekarang ini jadi juragan batik di Jalan Segara. Tahu ya kira-kira Jalan Segara. Oh, kalau dulu ini pasti kenal gitu ya. Dari Nargis Batik. Ini warna ini yang susah waktu itu menurut beliau. Jadi tahun 70-an. Ini
belum jadi aja sudah diinget. Sama dengan batik store Jawaan itu, dulu itu inden kartunya itu bisa dijual berjual belikan. Jadi kalau saya punya kartu ada orang pusat saja, ya udah kamu berani berapa gitu. Batiknya belum ada, tapi sudah laku ya, sama seperti ini. Jadi ini menarik sekali. Nah, yang menarik karena tadi diskusi dengan Mas Indra dan beberapa, ini justru tadi kehebatannya orang Madura itu belum punya drone, tapi sudah bisa melihat dari atas. Ini kayak pohon kelapa. Tadinya maksud sih pohon kelapa, pohon singkong kali enggak, ternyata ada buah-buahnya. Ini baru analisa, mungkin dari para pembantu Haji Lisa, Mas Haji dan yang lain-lain mungkin bisa nanti kasih komentar ini. Memang secara keseluruhan orang bilang ini sekar jagat. Desainnya juga sangat tampak kasar sekali, ada rampok gitu ya, ada macam-macam, ini sangat tampak kasar sekali. Luar biasa. Ini bisa, saya pikir motif-motif seperti ini bagi para perajin bisa jadi inspirasi, tidak harus di copy. Tadi kan matanya mata ular, jadi tetap gitu ya bisa dikembangkan menjadi motif yang bagus. Oke, okay. Ya terima kasih. Masih ada lagi nggak, Mbak Chandra? Yang itu tadi, Mbak, saya pikir sekali memang ini bukan batik Pamekasan ya, tapi yang dari Sidoarjo ya. Ini bukan karena saya orang Sidoarjo ya, tapi ini batik ini sudah sangat langka. Tidak, di Sidoarjo sendiri sudah tidak ada yang tahu. Para perajin juga waktu menanyakan satu motif yang sebetulnya diminta ini, mereka harus bertanya ke saya, kayak apa sih gitu ya. Nanti namanya saya sebutkan terakhir. Oke, okay. Iya. Ini Mbak yang sebelah sini aja yang di. Oh, konsepnya nggak apa-apa. Ya. Ada yang tahu nggak motif yang sebelah sini? Kalau tadi sudah diskusi dengan saya, tahu pasti. Mbak Rahma dan Bu Rahma. Saya panggil Mbak Bias kebiasaan. Kalau di sini kan ada istrinya Pak Kandis. Bisa maju ke sini dikit. Maaf Pak Kandis, terbiasa panggil Mbak gitu ya. Karena bukan merendahkan, tapi ini wujud keakraban gitu ya. Mbak Laras juga saya bilang. Ada yang tahu apa? Jangan dipanggil, jangan disebutin dulu. Ada yang tahu namanya? Selanjang. Oh, ya. Ini batik ini sama namanya sama dengan batiknya Mbak Rahma. Mbak sebutin dong batik apa motifnya? Kalau di Pamekasan namanya batik Gingsing. Yang ini? Kalau di sama. Sama juga. Ini batik Gingsing. Di Jawa Tengah ada lagi yang lebih kecil lagi. Saya juga punya dari batik Pekalongan yang membuat batik Gingsing juga, tapi lebih pamping seperti itu. Ada lagi yang lebih jauh lagi, satu lagi. Kalau nggak salah, Timbon Pak. Dermayo. Iya. Dermayo di Dramayu. Dermayo. Jadi saya juga punya di Dramada dan di Dramayu. Waktu itu saya beli di pameran. Ada daerah Bank Indonesia di Jambi kebetulan. Nah, kok saya ketemunya di Jambi. Oh, iya. Jambi ketemu di Jambi. Iya, ketemu di Jambi. Jadi namanya? Saya langsung ambil juga karena memang agak lama juga pak itu. Namanya apa? Apa istilahnya? Merak Nipi. Nah, terima kasih sekali ya. Terima kasih. Bapak Ibu, yang menarik dari motif ini maupun merak nipi maupun ini apa sih? Itu sebetulnya kan gambar merak berdua. Tapi yang aneh apa? Meraknya berdua tapi katanya cuma satu, cek kendal. Ya kalau beli cek katanya cuma satu, saya juga sampai sekarang nggak ngerti. Maksudnya apa? Apa seperti tari balet gitu ya? Jadi kakinya nyerimpet gitu ya? Wing gitu ya? Harusnya kan empat, ya satu. Ya. Menarik sekali. Jadi ada
saya ingin bercerita bahwa, oke, terima kasih. Ingin bercerita bahwa namanya batik itu saling mempengaruhi satu daerah dengan yang lain. Itu dulu belum ada internet. Ya, belum ada internet. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke Madura mempunyai kesamaan. Itu yang menarik. Ini koleksi beliau ini warnanya dengan warnanya ini memang saya tidak tahu. Mungkin waktu itu pas jalan-jalan ke Sidoarjo mungkin ya Pak ya, ini atau pas dapat penghargaan. Ya, Bapak Ibu, itu kira-kira koleksi beliau sangat luar biasa, jadi sangat bervariasi. Kita menunggu lagi ya yang 20-nya ya, mau diambilkan sekarang. Iya, itu maksudnya mau diambilkan sekarang. Rasanya tidak mungkin, Bapak Ibu. Jadi itu sekedar informasi, inspirasi buat kita semua untuk kita memperkaya. Tapi rasanya memang seharusnya bisa 20-nya keluar. Ini makso ya, makso, makso gitu ya. Baik, kira-kira itu Pak yang saya bisa sharekan ke teman-teman. Semoga ini menjadi sesuatu yang inspiratif buat para perajin. Harapan saya perajin juga mau melihat yang ke belakang, tapi bukan mengkopi saja, tapi bisa mengembangkan menjadi batik Pamekasan yang punya karakter, kemudian di daerah-daerah lain. Oh, izin Pak, saya siang ini kan mau ke Pegangan. Jadi saya ada pergiannya Pak Lembu. Dulu Pak Lembunya ya, dengan Mas Rosa. Bisa berdiri ya Pak. Kita nanti akan ke sana Pak. Karena kita melihat ada sesuatu yang luar biasa, hebat sekali. Jadi gak salah saya pikir kalau Pak Bupati itu mengambil batik sebagai ikonnya Pamekasan karena itu, dan juga orang Pamekasan ini sama sebetulnya kalau dengan orang Pekalongan. Kalau suruh produksi besar-besaran, oke-oke saja. Ya, pokoknya dapat duit gitu ya. Ya baik, terima kasih sekali untuk perhatiannya. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Lintu. Jadi kita sudah semakin jelas untuk mengenal lebih dekat koleksi batik lawas Bapak Bupati. Hanya saja memang waktu kita terbatas dan kami tidak akan membuka dialog. Silakan nanti datang kembali untuk melengkapi kehausan kita terhadap batik-batik lawas Pamekasan khususnya yang dikoleksi oleh keluarga Bupati Pamekasan. Di akhir pertemuan ini, kami ingin menegaskan kembali bahwa batik sebagai karya seni tidak hanya sekedar lembaran-lembaran kain yang penuh dengan aneka motif, hiasan, dan teknis pewarnaan yang khas, tetapi merupakan ekspresi estetis yang merupakan hasil daya budi dan budidaya yang memiliki kekuatan kultural, spiritual, dan sejarah yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Keindahan batik bukan sekedar pemuas mata, tetapi melebur dengan nilai-nilai moral, adat, agama, dan nilai-nilai budaya lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu dalam kesempatan yang lain, dan kami akhiri diskusi kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.